Sebenarnya di sini kalau jadi wali kelas lebih lama di sana ya. Jadi semuanya sebenarnya Pak udah di dijawab oleh di sana seperti itu. Memang kalau menurut saya untuk anak-anak di sini itu kurang ya yang namanya satu lagi ya Miss, kurang yang namanya sopan santun ya sama guru gitu. Walaupun dia mengajar atau tidak mengajar, ketemu guru dalam satu sekolah pun kadang tidak menegur, acuh. Jadi lewat aja. Kita juga nggak mau, oh ya salim atau gimana itu enggak. Paling nggak gini, misi bu atau apa gitu kan, senyum itu enak tapi enggak. Apalagi yang tidak mengajar mereka sama sekali, ataupun yang belum pernah ketemu dan yang baru ya, guru-guru yang baru biasanya seperti itu. Jadi itu guru apa sih? Terpaling itu. Ya sejauh ini sih yang saya rasakan itu lebih banyaknya sudah diterangkan oleh di sana. Sama apa yang di sana rasakan ya saya juga merasakan sama. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sari. Silakan. Betapa indahnya kan kalau kita saling berbagi, kita saling mengetahui satu sama lain, kan enak. Oke? Enak kan kalian dengar seperti ini? Enak gak? Enak kan? Wali kelas dari dua guru menyampaikan kesannya sama kalian selama 3 tahun ada di sini. Kan hal itu bukan hal yang wajar sebenarnya, maksudnya bukan hal yang sering dilakukan sama guru-guru. Tapi dalam momen seperti ini perlu kita sampaikan, perlu kita ketahui. Agar apa? Agar kalian sadar. Nanti ketika kalian keluar dari sini, lulus dari sini, kalian mendapatkan hasil yang memuaskan, manfaat yang lebih baik, bukan hanya menjadi sampah. Kalian tahu sampah? Tahu sampah? Sampah kalau ada di sini bermanfaat gak? Kata siapa? Kata siapa? Kata Heri. Oke, sampah berada di sini masih bisa bermanfaat. Kalian tahu pemulung? Kerjanya apa? Memungutin sampah. Tapi sampah masih bisa bermanfaat untuk manusia. Kalau manusia sudah jadi sampah, bisa gak bermanfaat? Bisa gak? Bisa gak bermanfaat? Bahkan kalian diinjak pun dilihat pun gak akan. Makanya apa kalian mau setelah lulus dari sini kalian seperti itu? Jadi sampah masyarakat yang ada di jalanan. Ikuti aturan yang ada. Dimanapun kalian hidup, bahkan sampai di hutan pun, maaf, saya emang seorang happy, saya suka naik gunung. Apapun yang ada di hutan, pasti semua ada aturannya. Kalian gak boleh buang sampah sembarangan di hutan. Gak boleh kalian berkata kotor. Kotor tuh di hutan banget. Tapi kalau di hidup lah kalian sayang, sering gak mengucapkan kata kotor. Kenapa? Emang apa yang kalian takut di hutan? Setannya? Setan ada di setiap kalian. Ya kan? Di setiap diri kalian tuh ada. Kenapa kalian takut? Jadi di sini ada poinnya yang salah. Persepsi kalian lah yang salah. Kenapa kalian di hutan bisa seperti itu, tapi di kehidupan kalian sehari-hari seperti ini, kalian tidak bisa? Salah gak pemikiran kalian? Salah gak? Ya salah. Itu yang perlu kalian buka pemikiran kalian, open minded. Jangan berpikir demikian. Tapi lihatlah. Lihat lingkungan sekitar kalian. Lihat keadaan diri kalian. Ya silakan, terima kasih. Lihat diri kalian sendiri. Tanyakan diri kalian. Selama ini, sejauh ini, apa sih yang kalian sudah lakukan? Selain merepotkan, mohon maaf, merepotkan orang tua. Ya. Merepotkan orang tua ya, Heri ya? Heri, seringkah merepotkan orang tua? Tidak. Coba Heri maju ke depan dulu, Heri. Ayo tepuk tangan buat Heri semua.
kita ngobrol dulu sama Eri. Oke, Harry. Kenal Harry semua ya? Kita tes kecinya Harry di sekolah ini ya? Kita Harry? Ya. Lu senyum mulu nih. Saya bangga sama Harry. Harry, kita gak pernah sedih, bener gak? Emang. Nah, nih, bapak mau tanya Harry, sehari-hari Harry. Oke. Tuh, kenapa? Sering gak merepotkan? Kadang-kadang sering atau tidak? Sering tidak? Bapak senang. Ini tandanya ini kan aku mikir. Setiap ditanya mikir. Tapi gak tahu jawabannya apa. Ini pak, susah dong. Ya, iya. Sering merepotkan? Tidak. Wah. Iya, tidak. Mana yang benar? Iya. Posisi sering kan iya? Iya, ya. Oke, kita taruh iya. Sering merepotkan? Siapa? Tadi kalau bilang orang tua. Sering balikin. Ya, alhamdulillah. Sering merepotkan orang tua. Sejauh ini, apa yang sudah kamu lakukan sama orang tua? Iya, tega mungkin biar semua datang. Itu kalau disuruh bodo amat. Apa kalau disuruh apa? Langsung aja itu pak, langsung aja ya. Langsung menuruti. Ada. Beres ya, beres ya. Oh benar, benar. Oke, kalau sama guru. Nah, sering merepotkan guru nggak? Insya Allah, iya. Insya Allah iya. Berarti iya, insya Allah. Nek, pada apa sih sampai kamu bisa merepotkan guru? Saya gak tahu pak. Ini bagaimana? Jawabannya gak tahu. Kan saya tanya gimana kamu bisa merepotkan guru? Apakah kamu memang pribadinya seperti itu? Atau keseharian kamu memang gak peduli sama selingkuhan sekitar kamu? Menurut saya mah, saya gak ngerepotin. Kalau kata guru ya, tapi kata saya enggak. Bagaimana mungkin kata guru ya, kata kamu enggak. Jadi sudah 100% ya, satunya enggak. Satunya enggak, berarti satunya kamu ya. Oke, tepuk tangan buat Eri. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari teman kamu. Insya Allah sering merepotkan, memang. Emang ngerepotin, bukan Eri aja, tapi semua kalian. Ngerasa gak kalian? Ngerasa? Ya. Karena kalian sering merepotin.